3, 2, 1. Nate, go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Put that 3 old thoughts, new glow. Where it at? Bitches on my line, and you know they come strapped. Post up, what it not, 45, scope a catch. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now I'm selling all these shows. Doing this till I make it because you know I'm psycho. Got me yelling the playlist because you fucking with me the most. Like that, break it down, bring it back, make it. Nyantri sambil kuliah. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian tentang nyantri sambil kuliah? Mungkin ada yang berpikir bahwa nyantri sambil kuliah itu gak keren dan kurang update. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Padahal santri sambil kuliah sebenarnya itu bisa membagi waktu antara di kampus dan di pondok pesantren. Kita sebagai santri yang sambil kuliah itu harus menggunakan waktu dengan baik dan bisa menikmati masa muda dengan baik. Menikmati masa muda itu boleh, asalkan cara menikmatinya tidak merusak masa depan. Ambillah dunia kita, tapi jangan hilangkan Allah dalam hati kita. Ilmu diperoleh dengan mengaji dan berkah diperoleh dengan mengabdi. Resolusi jihad adalah sejarah yang harus dan tetap diingat. Salah satu bukti sumbangsih kiai, santri, dan pesantren untuk berdirinya negeri ini. Resolusi jihad saat ini bukanlah tentang bagaimana kita mengangkat bambu runcing, tapi kita sebagai santri milenial, santri zaman now, yaitu untuk mengatasi persoalan-persoalan dan solusi untuk saat ini. Jadilah mahasiswa yang berjiwa santri. Dari santri untuk negeri. Kami bangga menjadi seorang santri.